Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabatku? Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tentunya juga bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, di video kali ini seperti biasa Body Repair Kang Bewok mau berbagi pengalaman khususnya buat sahabat pemula cara repair kap mesin menggunakan welding spot. Bagaimana cara proses kerjanya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan sambil menyimak video ini, buat sahabatku yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyimak video-video dari channel Body Repair Kang Bewok. Dan agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, dan apabila videonya ada manfaatnya silahkan like dan berkomentarlah yang bijak. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Baiklah sahabat, di video kali ini cara repair kap mesin menggunakan welding spot saya cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat pemula. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Tidak lupa juga Body Repair Kang Bewok mengucapkan terima kasih buat sahabatku yang sudah subscribe, like dan komen, dan buat sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe agar supaya sahabat tidak ketinggalan kalau channel ini upload video terbaru. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.